Oke gengs, jangan lupa subscribe ya channel Kiprana Leu. Kalau kalian KPL sejati, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir! Yoi. Gengs! Aduh, gunung di daerah Jawa Barat itu luar biasa. Gak bisa dipungkirin lagi. Sinyalnya lemot gak? Buffering gak gengs? Buffering. Kita kayak waktu di Sukabumi, geng. Absen dulu, Dang. Yo, Maluku hadir. Hadir. Oh, geng. Ujung Pandang. Jogja, Semarang. Bacain dong, Dang. Tarik cepat. Jangan cepet-cepet, geng. Gak bisa dibacain. Oh, Sleman hadir. Bekasi ya di Tangerang, yoi. Bagus gak pemandangan di belakang saya? Keren kan? Mantap. Ada yang mau nyusul gak? Ada yang mau nyusul gak sih? Nonton? Nonton, ngeliat pemandangan. Lihat kan? Nih, kita semakin naik. Coveringnya semakin parah. Semakin parah? Susah sinyal. 4G, 3G. Ah. 3G. Enggak normal sih. Aduh. Gila, guys. Perjalanan berat nih. Dalam menghadapi pandemik corona ini. Buset dah. Ada yang jebol nggak selama satu bulan full ini? Alhamdulillah belum. Ayo, siapa yang bolong? Jangan kayak Dadang. Dadang lagi kan yang kena. Mergok terus, gengs. No. Lu puasa juga lu, Dang. Astagfirullah. Lu ngumpet lu. Bener-bener lu ngatuan lu. Ampun deh lo, kepergok dong gue kan. Gila lagi. Wah. Mau penarikan harus naik gunung begini. Hah, gak ada ojek ya kali ya. Ampun. Rasanya melorot kayak. Mau pingsan saya. Iya, di sawah kita udah. Ya kan. Kota Sukabumi. Sekarang coba kita naik nih. Aduh, gila guys. Soalnya habis puasa 30 hari selama 1 bulan full. Terus saya lagi jalanin puasa Nabi Daud nih guys. Sari puasa, sari enggak. Nah, kebetulan saat ini saya lagi puasa. Aduh, rasanya mau pingsan guys. Sama gitu. Oh, sama. Ntar guys, karena pada saat penarikan kita butuh energi yang sangat luar biasa. Nah, kalau saya kecapean begini, gimana saya mau menarik? Lalu dah. Ntar guys, bacain komen dong. Ntar dulu Ki. Gua yang ngos-ngosan. Sama Ki. Kamu gak terlalu, karena kamu gak dicupan. Kalau saya lawan gravitasi coy. Kalau kamu ngebelakangin gravitasi, gimana-mana orang yang lawan gravitasi itu yang capek. Kalau kamu begini gak bakal capek, karena apa? Karena kamu gak ngeliat beban di atas. Kalau misalkan kamu naik begini, nih, sumpur di sini. Beda, lu jangan ngakalin gue lo. Nah. Nah. Oke. Nih. Ada 1 2 3 4 5.
ada pohon aren, 5 pohon aren nih. Nih lihat dulu di sini nih. Tanganmu begini dah, nanti disangkain kamu lempar pusaka. Jadi kasih liatin ke teman-teman. Ya. Ini liatin ke atas, ada nggak pusaka? Nggak ada ya. Tanganmu begini dah, nanti disangkain. Nih ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada lima pohon aren. Kira-kira yang mana? Yang satu, nomor satu, dua, nomor tiga, nomor empat, atau nomor lima? Nanti kita tarik di sini nih. Karena saya ke situ nggak mungkin. Kalau saya ke sini nggak mungkin, guys. Karena jurang nih. Jadi kita tarik ke sini. Buat kita padetin di sini. Yang mana? Tiga atau empat? Ntar nih. Wah, rebutan. Ada yang tiga, ada yang dua. Yang paling banyak aja, guys. Apa yang banyak? Ntar. Yang mana, gengs? 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana? Cus. Nomor 4. Tuh, nomor 4. Ada suara motor, tapi nggak ada wujud motornya. Gaib itu, gengs. Bukan gaib, tertutup gitu. Ya ini namanya gaib tuh tertutup. Bukan gaib, guys. Ada wujudnya, guys. Jadi jangan ada yang bergerak, ada anjing, guys. Run. Jangan bergerak. Nah, lu. Anjingnya barengan, guys. Kencingnya kurang ajar. Ayo, nomor berapa? 1 2 3 4 5. Nomor 4-nya. 4. Nih. 4. Nanti dipikir saya ngantongin pusaka. Ya, guys. Nomor 4 ya? Tanganmu begini, nanti disangkain kamu lempar pusaka. Lihat ke atas dulu nih. Dari kesimpangan. Tangan mudah. Ya. Saya mau jatuhin dari sini nih, geng. Liatin dulu ke atas. Ada enggak? Nanti ke atas. Saya mau orak begini, nih ya. Nih, logikanya dia nggak mungkin. Kalau misalkan ada sesuatu, nggak mungkin dia nggak jatuh. Karena saya akan pasti akan beginikan untuk narik pusaka yang ada di pohon aren nomor 4, ya. Lihatin sini dah. Nih. Ada ya. Saya juga takut. Ini tanganmu dang. Dorong dulu ke sini.
ombak nih, Kang. Itu ombak. Buffering nggak? Buffering. Saya nggak tahu nih, ombak apa. Nggak ada air, panas. Kadang pusaka itu ada yang panas, ada yang enggak, guys. Ini lagi panas. Kayaknya baru dimasak nih. Geng, karena kita harus turun lagi ke atas, ke atas turun kan. Saya ngeblank, guys. Gara-gara saya puasa. Tapi bukan berarti puasa saya harus lemah. Tidak, geng. Cuma karena ini pusakanya agak berat. Jadi kita kan masih harus turun lagi nih. Kalau gitu, kita pamit dulu. Sampai ketemu di kota-kota kalian. Saya Kipran Leu. Jangan lupa subscribe, like. Taruh, guys, please, guys. Like Kipran Leu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yang goyang-goyang, Til. Ulangin ya. Like Kipran Leu. Lupa kan goyang. Saya Kipran Leu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kalau kalian KPL sejati, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir, terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan terima kasih yang sudah komen. Mohon maaf, saya nggak bisa bacain karena yang megang kameranya si Dadang. Jadi kalau mau ngomel, sama Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.